Babitsa disalahemo Koramil 02 Gideko di 0213 Nias hadir rapat penetapan warga desa calon penerima BLT sesuai rujukan dari pemerintah. Dalam sambutannya ajak warga agar selalu bersyukur Pulau Nias masih hijau, belum ada yang positif coronavirus sampai saat ini. Ia juga mengakui kegiatan tim relawan selama ini dalam percepatan pencegahan COVID-19 di desa Lahemo. Inilah selengkapnya. Dan menurut informasi sampai sekarang di Nias ini belum ada positif kena virus corona. Sampai saat ini itu puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Sangat menyambut baik acara kita ataupun program desa kita pada hari ini, di mana pada hari ini adalah penetapan daripada calon penerima BLT sesuai dengan perintah. Selama ini tim relawan telah bekerja, mungkin itu sudah dibagi sebagian masker dan juga alat cuci pembersih tangan, dan mungkin ada nanti pembagian-pembagian yang lain bantuan dari desa.